Here we go. Sudah kaya turunan hati pelupan. Nope. Okay, welcome back to YouTube channel yang Andre Salon and Barbershop. Lagi-lagi kita kedatangan customer yang bekas di warna hitam. Pekat banget ini hitamnya. Wow. Warnain sendiri bos. Ujung rambutnya sudah agak kering. Ini kita mau warnain jadi warna coklat ya. Gak di bleaching, cuman di cleansing. Oke bosku. Oke ya, ini hujannya sudah 1 bulan. Ini sudah 1 bulan di semir hitam. 1 bulan itu berarti pertumbuhan rambut orang itu 1 cm minimal, maksimal 1,5 cm. Jadi ya paling baru segini. Jadi ini kita bisa langsung cleansing semua dari atas sampai bawah pakai peroxide 40% dan racikan cleansing itu ya. Ini loh. Racikan cleansing itu warna di mix sama bleaching dengan peroxide 40%. Perbandingannya berapa? Kalau warnanya 30, bleachingnya 30 gram maksudnya. 30 gram, bleachingnya 30 gram. Dan untuk nomornya yang paling tepat dan yang paling pas untuk cleansing itu antara di level-level 12, mau level mau 12.35, 12.4, 12.5 atau 12.0. Gitu ya. Itu cara bikin cleansing, dicatat. Oke. Okay. Jadi ini hitamnya pekat banget. Oke, langsung aja kita eksekusi. All I need is 10 more minutes with you. Let me give it all one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? Oke, bos. Nah, sudah di aplikasi ya, Natin. Ini dulu nih pernah di bleaching juga di sini dua lain juga. Tapi ini sudah hampir setahun lah, setahun ada ya? Ada ya? Belum kayaknya. Belum ya? Iya. Tuh. Kelihatannya bagian ujungnya dia lebih cepat. Iya. Ini kita cleansing ya, bukan di bleaching ya. Kita cleansing tuh. Warnanya sudah mulai pada masuk. Dan ini kita kasih batas cuma sekitar ya 1 jari lah, 1 jari telunjuk, ini 2 sentian. Nanti untuk pewarnaan yang kedua baru kita sikat dari atas. Dari akar. Jadi diamin sampai siapa nanti masuknya. Nanti 15 menit baru kita warna yang ini, jangan bikin lagi warna yang ini, kita dorong ke akar, kita tempel di akar. Jadi kelihatan nanti di sini masuknya sampai siapa. Oke. Okay. Jadi cara pengaplikasinya kayak gini, terus harus ya, ini penting nih. Penting di apa? Dikasih batas pakai busa, dakron ya namanya. Dakron atau kapas. Supaya apa? Tujuannya itu supaya nih ya. Pada saat kalau seandainya nggak dipakai busa nih, pada saat diturunkan ke bawah, ini kan nih kena cat nih. Kalau diturunin ke bawah, otomatis yang bagian sini dia bakal nempel di bagian akar sini. Jadi nanti jadinya ngeblok. Nah, kalau pakai busa ini tujuannya supaya nggak ngeblok, nggak kena akar. Gitulah. Oke, bos. Nah, tips dan trik mewarnai rambut anti gagal kayak gini. Oke, bosku. Jos. Oke, bos. Nah, tadi habis cleansingan yang pertama tadi,
hasilnya kayak gimana, hasilnya seperti ini tuh. Sesuai analisa tadi ya, ini semir hitamnya nggak rata, jadi pada saat kita cleansing pasti hasilnya kayak gini. Dan ujungnya ini bekas di bleaching sebelumnya tuh. Kemarin bleachingnya di sini juga, seduhan yang coklat, seduhan yang hitam, jadinya kayak gitu. Warnanya ke kupernya ini ke arah 12.4. Jadi kita putusin untuk cleansing yang kedua ini di bagian sini aja nih, di bagian yang gelap-gelapnya ini. Jangan sampai kena akar, karena akarnya ini sudah sensitif, kelihatan tuh. Sudah agak lebih terang, berarti jangan sampai kena akar. Cukup seini aja. Bikin cleansingnya pakai warna yang level 12, serinya 12.4, dimix sama bleaching juga sama. Jadi ini tinggal kita cleansing lagi ya. Cleansing lagi, jangan sampai kena akar. Ini kan sudah agak terang ya, ini udah mulai sensitif nih bagian sini, karena dia peresapannya dari akar sini. Jadi yang kita kerjain sikat dari sini, pakai cleansingnya, pakai cleansing yang seri 12, pakai yang level 12, serinya 12.4, supaya lebih mendekati ke sini. Lebih mendekat sini supaya rata kayak gini. Ingat nih, nggak rata nih sampai ke dalam-dalam tuh, ada yang sudah agak tembus tuh. Ya tuh. Padahal nggak kena akar ya tuh. Ini berarti bleachingannya nggak rata. Bleachingannya nggak rata, semir hitamnya nggak rata. Oke, nanti kita bikin 30 gram aja ya. Bikin 30 gram artinya warnanya 15 gram, bleachingnya 15 gram dengan peroxid 40%. Oke, atau 12%. Ini edukasi nih, dicatat. Kalian kalau seandainya habis cleansing terus hasilnya kayak gini, bilang-bilang yang disikat tuh bagian sininya aja, jangan diwarnain. Yang sudah kayak gini jangan diwarnain. Nah, nanti kalau sudah rata semua kayak gini, baru tinggal masuk warna biru untuk hilangin warna ini. Untuk hilangin warna orange supaya jadinya agak kecoklatan. Oke, bosku. Joss. Oke, bos. Nah ya, ini hasil cleansing kita yang kedua. Yang pertama tadi, karena basicnya bekas di bleaching, levelnya bisa sampai ngangkat di Cooper banget ya. Dan yang rambut paling bandelnya ini di bagian atas sini. Nah, ini yang numpuk nih, numpuk ya semir hitamnya, karena semir hitam sendiri ya, jadi dia sedapatnya aja. Bener? Nah, tuh ya, tuh. Nah, ada yang kayak gini, ada yang gini. Ini kita tinggal proses pewarnaan, berarti target warnanya diputusin cuman ada di sini aja nih. Nah, kita warnain supaya rata semuanya sama kayak gini. Otomatis yang hitam-hitam kayak gini kita pilihin, sama yang terang-terang kayak gini kita pilihin. Tuh, yang ada tertempel sedikit di bagian akar. Kita harus pilihin sedikit supaya jadi rata semua. Habis itu kalau sudah pewarnaan rata semua, baru kita cuci pakai sampo warna biru. Oh ya, untuk warna yang dipakai ini kan, karena warnanya warna Cooper, itu pakai warna 12.4 untuk di bagian yang hitam ini. Ini aslinya ini warnanya warna 12.4 untuk yang kayak gini. Dan untuk yang di bagian kayak gini, supaya warnanya bisa jadi seperti ini, racikannya pakai warna 8.4. Dimix sama 5.6 so color, 8.4 so color, sama 4.35 so color ya. Kalau 5.6 itu kan warnanya merah ya. Ini kalau seandainya kita timpa warna Cooper aja yang 8.4 ini nggak bakal bisa meresap. Makanya kita harus Coopernya kita harus perkuat pakai warna merah, sama coklatnya kita perkuat pakai warna 4.35 supaya meresap. Ya, untuk berapa persen bagiannya itu tergantung kalian, tergantung seberapa banyak rambut customer yang perlu dibikin ya, gitu ya. Oke, langsung kita kerja. Oke, bosku, nah, ini warnanya ini sudah mulai rata ya, tuh lihatin. Nah,
Nih, tuh warnanya. Padahal kita timpa warna super tadi itu. Agak ke coklat, agak ke merah-merahan. Ngilangin warna merahnya tuh caranya pakai sampo racikan. Sampo racikannya apa? Sampo racikan warna biru. Karena logikanya kalau seandainya warna copper kita mix sama kita siram sama warna biru, dia warna merahnya akan hilang atau warna orange-nya akan hilang. Jadinya itu kayak semacam gold, coklat ke kuningan atau kehijauan. Ya, pentingnya itu. Soalnya kalau bekas semir hitam kita paksakan untuk sampai di warna coklat agak susah. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin supaya jadinya nggak merah. Oke bos, tuh ya. Nih warnanya ya. Ini racikannya ya. Cet dicampur sama peroxide 10% dicampur lagi sama sampo. Samponya itu setengah daripada peroxide. Untuk takarannya terserah kalian. Misal kalian bikin warnanya itu 30 gram, berarti peroxide-nya 90 gram dan samponya berarti 45 gram. Itu. Paham ya? Perbandingannya itu 1 banding 3 sama peroxide-nya. Kalau samponya itu sama peroxide 1 banding 2. Gitu. Jos. Oke, bos. Sudah selesai ya. Ini warnain rambut yang bekas disemir hitam, bener-bener hitam. Hitam pekat banget. Tanpa di-ditching, bisa tembus sampai kayak gini. Ini bekas disemir hitam ya, tanpa di-ditching. Ini agak hijau-hijauan karena tadi yang bekas warna biru tadi. Warna copper kita siram di warna biru kita siram di warna rambut copper, jadinya seperti ini. Bagus. Cuman bagian sini yang susah banget tembusannya. Karena di sini hitamnya pekat banget, karena rambut virgin kan. Rambut virgin kena hitam nomor 1. Kalau ini kan bekas bleaching kena hitam nomor 1, kita warnain cleansing jadinya agak copper, kita warna biru jadinya kayak gini. Ya overall semuanya bagus. Ini ngerjain dari jam 11:30 lah sebelum Jumatan dari sekitar itu kan jam 11:00-11:15. Tanpa di bleaching ya. Oke, ingat tadi warnanya berapa aja, targetnya kayak gimana aja, terus juga kalkulasinya kayak gimana, diinget-inget. Nah, kalau lupa tinggal tonton aja terus videonya sampai kalian bisa. Oke bosku, langsung aja kita review. Oke bosku, itu dia hasil konten kita yang tadi ya. Bikin warna, bekas warna hitam. Aduh, dasar memang sulit banget warna hitamnya. Apalagi tadi hitamnya itu hitam pekat loh, hitam nomor 1. Bener-bener hitam black, bukan blue black, bukan dark brown. Kalau video yang sebelumnya kan kita bikin warna hitam yang bekas warna hitam dark brown. Sekarang kita bikin warna hitam yang bekas warna hitam bener-bener hitam. Black nomor 1. Kalau disebutin mereknya, aduh, enak ya? Nope. Gak usah ya. Gak usah ya. Mereknya merek biasa lagi. Wah. Ujung rambutnya tadi kalian bisa perhatikan ujung rambutnya itu. Tapi overall semuanya kakaknya bilang pas. Warnanya sesuai ekspektasi. Cuman ya prosesnya lama banget. Kita ngerjain dari jam 11:30 sampai ini jam 5:30, bayangkan untuk ukuran rambut panjangnya segitu sampai 5-6 jam. Gila nggak? Capeknya gak dengerin? Harganya masih berapa? Murah aja di sini pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya ya, terus juga di share, jangan pelit. Oke, okay? See you next video. Here we go.